The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Selamat datang ke webinar Bursa Malaysia pada hari ini. Webinar ini dianjurkan oleh LiveGem dan ditaja oleh Bursa Malaysia. Hari ini kita akan mengkaji analisa fundamental oleh Tuan Haji Zainal Arifin dan saya Smita, moderator untuk hari ini. Jika anda boleh mendengar suara saya dan melihat webcam dengan jelas, sila klik raise your hand button. Okay, saya ulangnya. Jika anda boleh mendengar suara saya dan melihat webcam dengan jelas, sila klik raise the hand button. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Saya boleh tengok ramai yang angkat tangan di skrin ini. Okay, sebelum kita bermula, ini adalah disclaimer kita. Tujuan webinar ini adalah untuk pembelajaran sahaja dan bukan promosi untuk membeli atau menjual mana-mana saham. Okay, so tujuan webinar ini adalah untuk pembelajaran sahaja. Dan berikutnya adalah jadual besar webinar siri sepanjang tahun ini. Pada setiap Selasa pertama pada bulan berikutnya adalah Bursa Beginner Webinar. Pada setiap Selasa yang kedua adalah Bursa Webinar dalam Bahasa Cina. Dan pada setiap Selasa ketiga adalah Bursa Intermediate Webinar. Hari ini, sesi ini akan dikendali oleh Tuan Haji Zainal Arifin. Tuan Haji Zainal Arifin adalah seorang yang Certified Technical Analyst, Certified Financial Technician dan juga full member of the International Federation of Technical Analysis, full member of the United Kingdom Society of Technical Analysts, and full member of Malaysian Association of Technical Analysts. Beliau juga adalah Pengurus Rumah Sahat dan mantan Timbalan Presiden Persatuan Riwayat Bumi Putra and former Principal Consultant. Okay. Sekarang saya akan mempersilakan Tuan Haji untuk sambungi webinar ini. Okay. Terima kasih kepada Cik Sumita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hari ini menghadiri webinar di mana sahaja anda berada. Anda semua adalah orang yang hebat, yang belajar ataupun yang sanggup memberi masa untuk pelajaran hari ini, iaitu sedikit perkongsian daripada saya. Baik. Kita misi yang pertama ialah kita nak memahami apa itu Bursa Malaysia. Iaitu Bursa Malaysia ni ada tiga perkara atau empat perkara yang nak saya kongsikan. Yang pertama mengenai main market. Yang kedua mengenai east market, lead market dan juga index. Sebelum kita pergi jauh, kita yang pertama sekali kita mesti memahami apa itu saham. Saham adalah satu pemilikan sebuah syarikat, iaitu syarikat menerbitkan modal dan pelabur membeli untuk mengharapkan pulangan. Dengan kata lain, syarikat mengeluarkan modal ataupun menjual modal kepada pelabur dan pelabur membeli modal tersebut dan jadi memegang saham untuk syarikat itu. Dan syarikat mendapat duit dan ia membesarkan mereka lagi dan dengan keuntungan itu, dia membayar ataupun beri dividen kepada pelabur. Jadi pelabur ini adalah untuk mengharapkan keuntungan ataupun mengkongsi keuntungan dengan syarikat. Jadi itu adalah saham. Jadi, pasaran saham ni apa? Pasaran saham ini adalah pasaran modal. Sama juga macam saham-saham lain atau pasaran-pasaran lain. Pasaran, kalau kata kita pasar biasa, maknanya kita pasar sayur, maknanya kita trade ataupun kita berdagang sayur. Kalau kita pergi pasar ikan, kita berdagang ikan. Dan kalau pergi pasaran saham, apakah yang kita trade? Ya? Yang kita trade adalah pasaran modal. Di manakah kita trade di pasaran modal ataupun kita berdagang di pasaran modal ini? Iaitu di Bursa Malaysia. Ya, tuan-tuan boleh melihat ya, di Bursa Malaysia ini yang mana atas sekali ada logo tu, Bursa Malaysia. Ya.
Jadi apa yang terdagangkan adalah modal. Untuk membeli ataupun menjual di Bursa Malaysia, tuan-tuan tak boleh pergi ke Bursa Malaysia ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Bursa Malaysia, begitu saya, begitu dia, okey saya nak beli saham. Kita no, bukan. Tempat ini bukan untuk beli saham. Tuan-tuan nak beli saham, kena pergi ke syarikat broker ataupun ke investment bank. Dan pelabur akan pergi ke investment bank atau broker, dan broker inilah yang menjadi wakil akan berdagang untuk tuan-tuan dan puan-puan di Bursa Malaysia. Contohnya kalau tuan-tuan nak beli saham. Jadi tuan-tuan beritahu kepada broker tuan-tuan dan puan-puan, pergi ke untuk beli saham, dan broker itu akan pergi ke Bursa Malaysia dan beli saham tersebut. Dan juga perantaraan di antara atau perantaraan antara anda dan syarikat broker adalah dinamakan remiser. Contohnya macam saya. Okay. Nah, jadi saya lah yang akan trade. Itulah bagaimanapun sebenarnya sekarang ini kita boleh gunakan apps ataupun handphone dan juga website untuk membeli terus ke Bursa Malaysia. Dan ini adalah security ataupun apa yang didagangkan dan disenaraikan di Bursa Malaysia. Ada berjumlah 954 syarikat yang disenaraikan ataupun diapungkan di Bursa Malaysia. Daripada 954 syarikat, 75%-nya adalah syariah compliant ataupun patuh syariah. Jumlah syarikat yang patuh syariah adalah 712 daripada 954. Ini termasuk juga adalah syarikat ACE Market dan juga syarikat LEED. Dan juga selain daripada itu, ada juga ETF ataupun Exchange Traded Fund. Ada juga REIT ataupun Real Estate Investment Trust dan juga ETBS atau ETF ataupun Exchange Traded Bond Sukuk. Macam ETBS ni, empat-empatnya adalah syariah compliant. Kalau macam ETF, ada hanya ada 6 yang syariah compliance. Dan kalau macam REIT ini daripada 14, ada 4 adalah syariah compliance. Dan instrumen-instrumen yang didagangkan di Bursa Malaysia, kerana Bursa Malaysia bukan sahaja berdagang modal sahaja, ya, dia juga berdagang ada instrumen-instrumen keuangan yang lain. Jadi yang pertama sekali iaitu pasaran equity. Ada empat ya, pasaran equity, pasaran derivatif dan pasaran Islam dan juga pasaran bond ataupun sukuk. Pasaran security, pasaran utama ataupun papan utama mempunyai 782 syarikat. Pasaran ACE mempunyai 123 syarikat dan pasaran LEED ada 21 syarikat. Lepas ini saya akan terangkan apa dia pasaran ACE, apa dia pasaran utama dan juga pasaran LEED. Dan juga melibatkan lebih kurang 20 sektor yang merangkumi 68 aktiviti ekonomi. Maksudnya hampir semua aktiviti-aktiviti ekonomi ini adalah tersenarai di Bursa Malaysia. Dan pasaran modalnya adalah berjumlah lebih kurang 3.21 trilion. Dan saiz pasaran modal Islam ataupun saiz yang patuh syariah adalah bernilai 1.98 trilion. Ini besar, bukannya kecil, ia besar. Dia kecil sumita. Ya. Dan yang kedua adalah pasaran derivatif ataupun pasaran derivatif. Ya. Saya panggil pasaran derivatif. Iaitu ada 15 produk derivatif. 6 niaga hadapan komoditi, ada niaga keuangan, ada perniagaan hadapan equity, ada option komoditi dan juga ada option equity. Dan pasaran modal Islam pula daripada jumlah ini semua, iaitu ada security patuh syariah, iaitu sebanyak 687 syarikat berstatus patuh syariah, ada 6 ETF ataupun Exchange Traded Fund atau dipanggil IETF kalau ianya patuh syariah, ada 4 IREITs
REIT ataupun Real Estate Investment Trust, dan juga ada 4 ETBS. Dan juga ada juga bursa Sub Asila, iaitu yang berdagang mengenai CPO ataupun crude palm oil. Dan pasaran bond sukuk juga adalah ada bond dan sukuk yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Dan Bursa Malaysia juga selain daripada penyenaraian, ia juganya adalah perdagangan ataupun exchange, penjelasan ataupun penjelasan dan juga penyelesaian dan juga depository. Bermakna kalau tuan-tuan dan puan-puan membeli saham, saham-saham tuan-tuan dan puan-puan akan disimpan di dalam CDS ataupun Central Depository. Semua ini adalah dibuat ataupun diuruskan oleh Bursa Malaysia. Dan ada tiga saham utama atau tiga papan utama, papan di Bursa Malaysia. Yang pertama adalah papan saham utama, yang kedua saham ACE, yang ketiga adalah papan LEED. Jadi kita nak tengok apa benda yang tiga-tiga ni, perbezaan dia. Okey. Dia tiga dia sama saja sebenarnya, cuma bezanya adalah bagaimana nak masuk papan utama, papan tersebut. Jadi bezanya adalah kalau kita nak listing ke papan saham utama, jadi pasaran modal minima mestilah 500 juta. Dan keuntungan selepas cukai melebihi 20 juta selama 3 ke 5 tahun. Dan juga keuntungan tahun terakhir melebihi 6 juta. Dan juga ada beberapa syarat-syarat lain. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada syarikat seperti ini, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan mengapungkan syarikat tuan-tuan dan puan-puan di Bursa Malaysia. Okey. Dan yang kedua pula, yang bawah sikit, iaitu papan saham, papan ACE dan juga papan LEED. Okay. Papan ACE ini iaitu syarikat-syarikat yang mempunyai potensi untuk berkembang. Di mana-mana kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai saham atau mempunyai syarikat yang berpotensi untuk berkembang, tuan-tuan boleh list ataupun boleh senaraikan syarikat tuan-tuan dan puan-puan di papan ACE di Bursa Malaysia. Dan juga papan LEED ini baru sahaja diperkenalkan, baru lagi ada awal tahun ini boleh diperkenalkan. Yang ini adalah untuk syarikat-syarikat yang kecil dan sederhana. Syarikat yang kecil sederhana boleh juga disenaraikan di saham papan LEED. Cuma bezanya adalah untuk melabur, sebagai pelabur untuk papan saham papan LEED ini, tuan-tuan mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Tidak seperti saham papan saham ACE ataupun papan saham utama yang mana semua orang boleh beli dan boleh jual. Syaratnya ada duit saja. Saham LEED ni berbeza sedikit. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan mestilah net worth sekurang-kurangnya RM300,000 barulah tuan-tuan boleh membeli saham-saham di papan LEED. Nah, itu adalah perbezaan-perbezaan di antara saham utama, saham ACE dan juga saham LEED. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Okey, baik. Instrumen. Instrumen-instrumen yang patuh syariah sehingga setakat Jun ya, 2019. Yang patuh syariah yang pertama, pembinaan ada 46 syarikat. Ini adalah sektor-sektor dia. Ini adalah semua sektor-sektor yang ada di Bursa Malaysia. Daripada 49 sektor pembinaan, 46-nya adalah patuh syariah. Daripada 179 pengguna, sektor pengguna, 130 adalah patuh syariah. Daripada tenaga, sektor tenaga ada 38 daripada 32. Daripada sektor keuangan ada 3 daripada 32. Dari sektor kesihatan ada 12 daripada 13. Daripada sektor perindustrian ada 188 daripada 226. Peladangan ada 35 daripada 43. Hartanah ada 7 daripada 99. Dan juga teknologi ada 34 daripada 39. Telekomunikasi ada 13 daripada 19. Pengangkutan ada 25 daripada 32 dan juga utiliti ada 9 daripada 12. Jadi ini adalah sektor-sektor yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Untuk pasaran ACE ada sektor pembinaan, pengguna, kesihatan, perindustrian, teknologi, telekomunikasi,
pengangkutan dan juga utiliti. Mana lebih kuranglah, tak banyak perbezaan semuanya. Dan ada yang macam contohnya macam pembinaan, ada empat-empat yang listed di disenaraikan di pasaran ACE adalah patuh syariah lah. Selain daripada saham, yang patuh syariah juga adalah indeks. Ada empat indeks yang patuh syariah. Ada banyak indeks, banyak indeks. Semua, hampir semua ni, hampir setiap sektor ini ada indeks dia. Dan juga ada juga indeks-indeks KLCI. Dan juga dan macam-macam indeks lah. Tapi indeks yang patuh syariah ni ada empat. Sejak lagi saya akan beritahu apa di indeks tu. Okay. Yang indeks adalah FTSE Bursa Malaysia Emas Syariah Index. Bursa Malaysia Hijrah Syariah Index, Bursa Malaysia Small Cap Syariah Index dan juga Bursa Malaysia Mid Cap Syariah Index. Dan juga ada 4 ETSB ataupun Exchange Traded Fund Sukuk dan 4-4-nya adalah patuh syariah. Dan juga ada juga IETF yang mana ini adalah ETF-ETF ini dan ETF yang ke-6 iaitu ETF My ETF Dow Jones US Titans 50. Inilah satu-satunya ETF yang disenaraikan berdasarkan tidak menggunakan Malaysia Ringgit, ianya menggunakan USD. Oh. Satu saja. Yang lain semua itu didagangkan dalam Ringgit Malaysia. Yang ini kalau tuan-tuan tengok, my ETF Dow Jones USD Titan 50 ini, harga dia tulis dekat situ ada sehingga lebih ya 108 sahaja tetapi sebenarnya harga dia adalah 1.08 US dollar ya. Bukan ringgit ya. Okey, hanya satu sahaja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak hedging ya ataupun untuk hedging, tuan-tuan boleh membeli ini my ETF Dow Jones US yang dalam USD ya. Yang USD ini. Okey, ada 4 REITs yang patuh syariah iaitu Al-Akar, Axis REITs dan KLCCP ataupun KLCC REITs dan juga Assalam REIT. Ya, jadi yang ini ya yang patuh syariah. Baik, ini adalah indeks Bursa Malaysia dan indeks ini adalah digunakan untuk sebagai kayu ukur untuk menentukan sama ada pasaran itu naik ataupun turun. Value dia sebenarnya ataupun nilai indeks ini adalah lebih kepada perubahan dia. Maksudnya kalau kita contohnya kata pada awal tahun indeks 1600. Sekarang ini indeks 1700. Bermakna indeks itu sudah naik 100 ataupun in term of percentage. Bukan dari segi value. Maksudnya kalau kata contohnya indeks kalau di Amerika ya, indeks contohnya 27,000. Jadi sebenarnya ia bukan kita melihat daripada figure tersebut tetapi kita nak melihat berapa banyakkah kenaikan dia. Jadi indeks ini sebenarnya hanyalah untuk sebagai kayu ukur ataupun penanda aras. Jadi indeks ini kita tengok contohnya hari ini indeks turun sikit, indeks turun 3 poin contohnya hari ini. Jadi bermaksud indeks turun sedikit berbanding dengan semalam. Ya. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, untuk sudah hampir 2 minggu ya. 2 minggu pasaran agak aktif ya. Sampai 2 minggu ni ya. Di minggu lepas dan minggu ini hampir setiap hari jumlah dagangan adalah melebihi ya, melebihi hampir-hampir kalau kita puratanya melebihi 3 bilion setiap hari. Oh wow. Ya, dah 2 minggu ya. Dah lama dah. 3 minggu yang lalu volume ataupun jumlah dagangan tak sampai pun 2 bilion. Satu hari ya. Jadi dua minggu dan minggu lepas dan minggu ini dia agak rancak sedikit. Walaupun indeks turun sedikit dan juga value ataupun nilai dagangan dia tidak begitu tinggi tetapi jumlah dagangan semakin meningkat. Itu satu benda yang positif dalam Bursa Malaysia lah. Ya, InsyaAllah akan mungkin akan terus meningkat lagi insyaAllah. Ya. Ya. Okay. Jadi soalannya sekarang adalah di mana nak tercari ya? Tak cik maklumat kat mana cik maklumat? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, maklumat ini banyak terdapat dalam internet dan kebanyakannya hampir semuanya adalah percuma. Percuma saja dan kita boleh ada juga melalui smartphone dan macam-macam lagi. Ya, jadi, kalau boleh tak cari. Baik. Yang pertama, ya, bila tuan-tuan buka akaun dengan syarikat broker, kan, tuan-tuan akan mendapat satu platform seperti ini.
ini adalah platform Enterprise Risk Securities sebab saya daripada Enterprise Risk Securities. Kalau tuan-tuan buka akaun dengan yang lain-lain juga, RHB dan sebagainya, tuan-tuan perempuan akan dapat juga platform. Cuma rupa dia lain tapi konten ataupun isinya adalah sama. Ya. Semua sama. Semuanya, hampir semua broker ada platform ini. Ada platform dari melalui internet ataupun melalui laptop ataupun PC dan juga melalui smartphone. Dan yang kedua, dua tidak cara lagi, kita boleh juga pergi ke website ini iaitu Bursa Marketplace. Bursa Marketplace ini dibangunkan oleh Bursa Malaysia sendiri. Bursa Malaysia yang bangunkan ini tujuannya adalah untuk memberi informasi, memberi pendidikan kepada semua pelabur-pelabur. Sama ada pelabur baru ataupun pelabur-pelabur yang dah lama dan dah veteran. Dan juga baru-baru ini Bursa telah introduce ataupun telah mengeluarkan satu lagi apps iaitu dia mengeluarkan Bursa Anywhere. Bursa Anywhere ini adalah di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh akses ataupun boleh melayari dan melihat CDS akaun tuan-tuan dan puan-puan hanya dengan menggunakan handphone saja. Dan yang canggihnya adalah kalau dulu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada mungkin 2 ataupun 3 CDS account, dia tuan-tuan kena pergi ke setiap broker untuk menentukan atau untuk melihat apakah yang ada dalam account tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tetapi dengan Bursa Anywhere ini, hanya dengan satu application ini, semua account tersebut ada dalam handphone dan boleh diakses ataupun dilihat 24 jam dan juga hampir real time. Kalau malam tak ada ya. Kalau siang tu adalah maknanya kalau waktu bersiang dia hampir real-time. Dia ada jumlah apa yang saham yang kita ada dan juga nilai terkini saham itu. Jadi saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua penonton semua download Bursa Anywhere ini dan tuan-tuan boleh download dia di App Store dan juga di Google Play. Ada di situ dan cuma sangat mudah untuk daftar dan terus sampai 5 minit tuan-tuan dah boleh melihat apa yang ada di dalam CDS account tuan-tuan dan puan-puan dan juga terus dapat banyak mana duit yang ada. Dan boleh tengok berkurang ke bertambah ke sambil tengok eh. Baik. Dan juga Bursa Marketplace juga ada app dia, tuan-tuan boleh download di Google Play dan juga di App Store. Yang mana apabila kita download dan kita boleh tengok, contohnya ada orang mungkin agak sukar ya nak bawa ke nak tengok ke bawa PC dan sebagainya. Tetapi bila dengan adanya telefon, mana-mana pun boleh tengok sambil tunggu bas ke, dalam bas ke, dalam LRT ke, dalam MRT ke sebagainya, dalam monorail ke, antara tengah jalan tu pun boleh tengoklah telefon kan. Jadi berhati-hati lah sikit ya. Dengan apps ni lebih senang kan tuan? Ya betul, lebih senang. Boleh baca semua macam-macam benda lah. Cuma berhati-hati sikit lah. Kan takut terlepas pula kan. Okay. Dan juga yang terbaiknya sebenarnya adalah di website Bursa Malaysia sendiri. Kenapa? Kerana ini adalah website yang official oleh Bursa Malaysia. Dan semua announcement-announcement ataupun semua pengumuman-pengumuman yang terbaru akan pergi ke Bursa Malaysia dahulu. Barulah dia pergi ke Bursa yang Bursa Marketplace dan juga di tempat-tempat lain. Dan setiap syarikat, mereka wajib memberi sebarang pengumuman mengenai syarikat, perkembangan syarikat mereka kepada Bursa dahulu dan Bursa akan hebahkan kepada semua pelabur melalui Bursa website. Jadi kita nak tahu yang terbaik, yang terkini, masuklah Bursa website. Dan cumanya kalau dalam Bursa website ni dia agak canggih. Jadi agak sukar kita nak mencari semua maklumat tersebut. Jadi itu lebih mudah kita mencari maklumat tersebut di Bursa Marketplace. Jadi kita pergi Bursa Marketplace lah, lebih mudah. Eh. Dan Bursa Marketplace kelebihannya dia ada dalam handphone. Jadi kat mana-mana pun kita boleh tengok orang. Yeah. Baik. Jadi apakah jenis maklumat-maklumat yang tengok di sini? Yeah. Okey, sebelum tu kita pergi dah. Selain daripada situlah, selain daripada Bursa Malaysia tadi, di mana kita nak cari? Kalau tuan-tuan kita nak belajar mengenai pelaburan, tuan-tuan boleh pergi ke majalahlabur.com. Ada banyak informasi di sini. Dan juga tuan-tuan boleh pergi ke Malaysia Stockbiz.
dan juga ke KLSE i3 Investor. Dan juga kalau tuan-tuan nak melihat carta, carta untuk contohnya untuk technical analysis dan sebagainya, atau untuk melihat harga, adakah harga dah naik ke dah turun ke dengan melalui carta, tuan-tuan boleh pergi juga tradingview.com, tradingview.com. Dan apps yang popular ataupun apps yang biasa kita gunakan dan yang saya gunakan juga, iaitu Bursa Anywhere, KLSE Screener dan Stock Hunter. Bukan ini saja ya tuan-tuan, banyak lagi ada. Ada banyak di sana bermacam-macam, tapi ini adalah sebahagian daripada website dan apps yang kita kena cari pasaran lah. Jadi sebenarnya kalau kata bursa, bursa kita panggil bursa marketplace pun, pun sudah banyak informasi-informasi yang ada lah kena baca ya. Baik. Jadi jenis apakah maklumat-maklumat yang ada yang nak dicari di tempat yang saya sebutkan tadi ya? Yang pertama adalah harga pasaran semasa. Harga pasaran semasa saham-saham tersebut. Kalau daripada syarikat broker, ianya adalah secara online dan real time. Kita delay. Online dan real time. Maknanya apa yang tuan-tuan lihat dekat handphone ataupun dekat komputer, itulah harga yang sebenar di waktu itu. Dan tuan-tuan boleh menggunakan apps ini ataupun web daripada broker ini untuk membeli dan menjual saham hanya dengan menggunakan komputer ataupun menggunakan handphone sahaja. Jadi senang. Tak perlu telefon, tak perlu mana-mana pun boleh. Ini kan. Sampai tengah makan nasi pun boleh beli dan boleh jual lah. Jadi pastikan tengok betul lah kan. Tak salah beli resolve. Okey. Dan juga apa nak kita tengok adalah kita nak melihat iaitu laporan. Laporan suku tahunan dan juga tahunan. Syarikat ni, syarikat-syarikat kena mengeluarkan laporan dia setiap tahun, setiap suku tahunan, setiap 3 bulan sekali dia perlu mengeluarkan dia punya laporan. Dan juga setiap tahun dia perlu mengeluarkan laporan mengenai perkembangan syarikat. Dan yang ketiga iaitu analisa pasaran. Dan setiap hari kita akan ada analisa pasaran, contohnya hari ini naik ke turun ke, macam hari ini ada 4 kaunter naik, ada 4 lebih kaunter turun, dan indeks turun sikit 3 point. Dan juga volume ada 3 bilion dengan nilai transaksi ataupun nilai transaksi hanya adalah 2 bilion lebih. Contohnya ni, semua ada di dalam semua apps dan juga website di sini. Ya. Jadi tuan-tuan boleh mengkaji dan juga melihat. Dan yang keempat itu analisa pasaran. Analisa saham. Analisa saham ini maksudnya sekarang ni adalah ada banyak, contohnya macam di Bursa Marketplace, ada banyak analisa analisa saham. Saham ni bagus ke ataupun tak bagus ke, ataupun apakah rekomendasi ataupun yang disarankan oleh para juru analisa saham. Ya, banyak ada di situ dan tuan-tuan boleh baca dan juga boleh membuat penilaian daripada yang disarankan oleh analisa juru analisa saham ini. Okey. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan juga boleh melihat ataupun memantau portfolio dan juga akaun CDS anda. Ya. Dia boleh dapat tuan-tuan yang beli bila, beli bila, harga berapa, sekarang ni untung ke ataupun rugi ke dan sebagainya, dan berapakah nilai saham tuan-tuan juga boleh dibuat. Macam dan banyak lagi lah benda-benda yang kata kita nak sebut terlalu banyak yang boleh dicari ataupun maklumat kita dapati daripada website-website inilah. Baik. Jadi selepas itu kita memahami beberapa terminologi yang biasa kita dengar. Biasa kita dengar mengenai saham. Okay. Yang pertama kita mesti dengar IPO. IPO ni sebenarnya ialah dipanggil Initial Public Offer ataupun tawaran awam permulaan. Maksud tawaran awam permulaan adalah iaitu penjualan saham oleh syarikat sebelum disenaraikan di Bursa Malaysia. Ya. Jadi sebelum tuan-tuan lihat di Bursa Malaysia itu, dia perlu menjalani proses IPO dahulu. Ya. Jadi dia akan tawarkan kepada orang ramai dan kita boleh membeli saham itu IPO. Kita beli saham ini melalui ATM, melalui internet ataupun juga melalui MITI, ya. Ministry of International Trade and Industry Malaysia, ya. Pun ada juga, dan juga melalui private placement. Ini private placement ditawarkan secara terus. Ya. Ini adalah dipanggil IPO ataupun tawaran awam yang beri ini sebelum dia pergi tersenarai ke Bursa Malaysia.
dan T2. Ini juga biasa kita dengar kalau kata-kata kita sebut, oh sekarang ni kita dah T2, dulu T3 ya, sekarang T2. T2 ni apa dia lah T2 ni ya. T plus 2 ini ataupun T2 ni, T plus 2 ni maksudnya adalah penyelesaian dalam masa 2 hari selepas tarikh belian. Contoh, saya beli pada hari Selasa, mana kalau semalam saya beli hari Selasa, pembayaran perlu dijelaskan pada hari Khamis, maknanya esok. Maknanya semalam beli, maknanya adalah kita panggil T0, T0. Hari ini adalah T1, besok adalah T2. Jadi T2 bermakna kita kena pembayaran mesti dilakukan pada hari T2. Itu dipanggil T plus 2. Okay. Sama juga kalau kita jual. Kalau kita jual, contohnya saya jual pada semalam, hari Selasa. Hari ini, hari Selasa dipanggil T0. Hari ini dipanggil T1. Besok dipanggil T2. Jadi kita juga akan dapat duit pada hari esok. Nah, itu dia penjelasan ataupun penjelasan dalam masa T2. Itu dia panggil T2. Dan ini juga biasa kita dengar, iaitu kontrak. Kontrak ini maksudnya adalah jualan dibuat dalam masa 2 hari sebelum bayaran dibuat. Contoh, saya beli semalam, dipanggil T0. Hari ini adalah T1 atau T1, besok adalah T2. Jadi, besok saya kena bayar. Kalau saya tak nak bayar besok, saya kena jual sama ada pada semalam, hari ini ataupun besok sebelum 12. Oh, okay. Itu dipanggil kontrak. Itu dia kontrak. Maknanya kalau kita besok lepas 12, saya kena bayar lah. Saya kena bayar. Itu tak ada kontrak lah. Maknanya kena bayar, kena kontrak sebelum 12 besok, kalau kena bayar lah. Tak nak bayar, kena jual. Itu dipanggil kontrak. Dan satu lagi adalah terminologi yang kita bersediakan adalah terbitan bonus. Apa dia terbitan bonus ini? Terbitan bonus adalah terbitan saham baru oleh syarikat yang diberikan secara percuma kepada pemegang-pemegang saham yang sedia ada. Itu dipanggil terbitan bonus. Ada lagi satu, iaitu dipanggil terbitan hak. Terbitan hak ataupun rights issue. Rights issue ini adalah hak untuk kita membeli, hak untuk sebagai pemegang saham untuk membeli saham terbitan baru oleh syarikat kepada pemegang saham yang sedia ada. Bermakna kalau kata saya dah pemegang saham dan syarikat tersebut memberi right issue dan saya boleh beli right issue itu, saya ada hak untuk membeli terbitan hak tersebut dengan, dan kebiasaannya harganya adalah lebih rendah daripada harga semasa di pasaran. Nah, ini dipanggil terbitan hak. Dan setiap kemudian mengenai kitaran laporan suku dan laporan tahunan yang saya sebutkan tadi, iaitu mengenai laporan suku tahunan dan laporan tahunan. Setiap syarikat mesti yang tersenarai mesti mengeluarkan laporan keuangan setiap 3 bulan ataupun setiap suku tahunan. Laporan ini adalah laporan mengenai keuangan syarikat untuk suku tahunan tersebut. Ya. Jadi dengan laporan ini, kita boleh tahu mengenai syarikat itu. Dia untung ke tak untung ni, duit kita dapat keluar duit ni. Syarikat kau cuma beli ni untung ke tak untung. Ha, kan? Itu kena tahu juga. Ya. Ya. Jadi laporan ini akan menyatakan, iaitu laporan penyata keuangan, imbangan duga ataupun balance sheet dan juga aliran keuangan ataupun cash flow. Laporan suku tahunan ini akan memberi gambaran kepada para pelabur mengenai 3 perkara. Iaitu yang pertama itu hasil, perbelanjaan dan juga untung bersih. Dan juga perbandingan dengan suku tahunan yang sama pada tahun lepas. Dan juga laporan suku tahunan ini akan membantu para pelabur untuk mengetahui prestasi syarikat dengan membandingkan maklumat suku tahunan terkini dengan suku tahunan yang sama bagi tahun sebelumnya. Jadi para pelabur boleh mendapat pandangan yang mendalam tentang prestasi dan juga pertumbuhan perniagaan tersebut. Contoh macam Telekom Malaysia. Telekom Malaysia dia punya suku tahunan dia berakhir pada 31 bulan Mac dan dia telah mengeluarkan dia punya laporan pada 30 hari bulan Mei 2019.
Setiap syarikat suku tahunan, dia perlu mengeluarkan laporan dia sekurang-kurangnya ataupun selewat-lewatnya 2 bulan selepas tarikh itu berakhir. Contohnya macam di sini, iaitu pada 30 dia punya suku tahunan ia, ianya adalah berakhir pada 31 hari bulan Mac. Ya, dan dia keluarkan pada 30 hari bulan Mei, maknanya dalam masa yang ditetapkan. Ya. Ditetapkan itu adalah wajib bagi setiap syarikat yang tersenarai. Dan kalau kita lihat, kita boleh bandingkan prestasi suku tahunan syarikat telekom Malaysia Berhad, iaitu suku tahunan yang lampau dengan suku tahunan yang terkini. Ya. Dan kita melihat dia telah membuat satu lompatan ya, dari segi dia punya keuntungan. Ya. Dari keuntungan dia, dia melompat keuntungan dia yang begitu baik sekali. Yang mana pada suku keempat tahun lepas, hanyalah sebanyak berapa tu tak nampak dia. Sebanyak 16 juta ya. Dan sekarang ni dia membuat sebanyak 300 juta ya. Dan ini adalah harganya, bagaimanakah harganya? Kalau kita lihat dia buat announcement sahaja, harga dia terus melambung. Kenapa terus melambung? Kerana orang ada confident dan juga dia mengeluarkan ataupun telah membuat announcement bahawa keuntungan dia sangat tinggi ya, melebihi daripada suku yang seterusnya. Jadi itulah pentingnya laporan suku tahunan tersebut ya. Kita tengokkan sekarang pun, tadi pun harga telekom lebih kurang 436 hari ini, masih naik lagi ya harga telekom Malaysia Berhad. Jadi biasanya para penganalisa akan membuat jangkaan akan laporan suku tahunan tersebut sebelum ini dikeluarkanlah. Ini biasa memang kita mesti buat. Dan harga saham akan naik jika proses syarikat tersebut melebihi jangkaan, dan akan turun jika kurang dari jangkaan. Yang mana kalau kita jangka untung banyak, untung 1 juta, kita untung 50 juta dia, dia harga dia akan turun sikitlah. Kalau kata kita itu untung 20 juta, tengok dia kata untung 50 juta, harga tu akan naiklah. Itu adalah kepentingan ataupun kelebihan mengenai suku tahunan lah. Selain dari suku tahunan, syarikat juga akan mengeluarkan laporan tahunan. Setiap tahun syarikat akan mengeluarkan laporan tahunan. Dalam laporan tahunan ini, ianya mesti dibentangkan kepada para pemegang saham, ya, para pemegang saham. Ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemegang saham, tuan-tuan dan puan-puan berhak untuk menghadiri dipanggil AGM ya, ataupun mesyuarat tahunan, mesyuarat agung tahunan syarikat. Ya. Kita berhak di situ. Dan di dalam mesyuarat tersebut, dia akan bentangkan iaitu perjalanan dan juga perkembangan syarikat untuk setahun yang lalu. Dan juga dia akan membentangkan prestasi keuangan, membentangkan juga aktiviti-aktiviti syarikat, mungkin ada aktiviti baru ke dan sebagainya. Dan juga membentangkan keadaan pasaran dan industri untuk setiap syarikat tersebut, dan juga perancangan, adakah rancangan dia dimaksud untuk tahun akan datang. Kan? Jadi kalau kita sebagai pemegang saham, bermakna kita akan tahu apakah syarikat kita ni nak buat apa dan sebagainya, dan nak untung ke ataupun bagaimana ya, syarikat ni berjalan dengan baik ke, adakah penghuni syarikat ataupun pengurus syarikat ini menjalankan aktiviti-aktiviti dengan baik ke dan sebagainya ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, pemegang saham ni adalah hebat ya, kerana syarikat tersebut adalah kepunyaan tuan-tuan dan puan-puan. Contohlah katakanlah, kalau lah tuan-tuan dan puan-puan pemegang saham Air Asia lah. Jadi bila tuan-tuan naik je kereta terbang Air Asia tu, lalu dia can fly, bermaksud tuan-tuan dan puan naik kapal terbang tuan-tuan sendiri. Kan? Jadi kereta terbang tu punya, kita punya. Kalau tuan pemegang saham mana kita punya. Contohlah jalan-jalan kat airport tu kan, jumpa pula dengan Tony Fernandes. Salam dengan dia. Ya, tuan Tony apa khabar? Kan? Tolong jaga syarikat saya baik-baik. Dan bagi diri lebih sikit. Jadi hebat ya tuan-tuan ya. Itu adalah kalau kita tuan-tuan adalah pemegang saham syarikat tersebut ya. Baik. Dan juga dengan laporan tahunan ini, tuan-tuan boleh mengetahui proses syarikat itu sama ada lebih baik dari tahun lalu ataupun kurang baik. Mungkin begitu ada banyak mungkin ekonomi yang kurang baik dan sebagainya ya.
dan adakah syarikat terlibat keuntungan lebih baik daripada membuat keuntungan lebih daripada pembelajaran, halu tujuh syarikat untuk tahun akan datang dan juga sebagainya. Banyak informasi-informasi. Jadi saya nak sarankan apabila tuan-tuan sebagai pemegang saham, pergilah ke mesyuarat agung dia. Banyak informasi-informasi yang tuan-tuan boleh dapat. Dan juga biasanya ada juga syarikat-syarikat yang beri dogif ya. Tapi walaupun banyak syarikat tak bagi dogif, tapi ada yang bagi dogif, ada yang bagi dogif, ada yang tak bagi dogif lah, terpulang lah. Tapi yang paling penting kita jadi pemegang saham ini bukan untuk dogif ya. Ini adalah untuk dividen dan juga untuk pulangan modal. Dengan nama-nama dogif sajalah. Tetapi dengan pergi ke AGM ini, maknanya tuan-tuan akan dapat banyak informasi-informasi dan tuan-tuan boleh tanya kepada director ataupun pengarah syarikat. Apa siapa sajalah. Apa saja nak tanya, kita boleh tanya di situ. Jadi kita sebagai mengasari pemegang saham, kita boleh bertanya dan kita berhak untuk bertanya lah. Dalam laporan kewangan, dia ada tiga benda yang agak penting. Yang pertama, kita panggil penyata income ataupun income statement, penyata pendapatan. Yang kedua, kunci kira-kira. Dan yang ketiga adalah aliran tunai. Tiga ini yang selalu kita lihat lah, yang kita lihat. Yang lain pun ada juga, tapi biasanya tiga ni cukup untuk kita lihat semua yang tu dirangkumi oleh tiga benda ini. Okay. Apakah yang dikatakan penyata pendapatan ataupun income statement? Income statement ini adalah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh syarikat yang menunjukkan yang pertama itu hasil ataupun revenue. Ataupun hasil atau jualan. Yang kedua itu perbelanjaan untung rugi. Punya ataupun expenses dan profit and loss, ada untung ke ada rugi ya. Kemudian aliran tunai ataupun cash flow dan juga kunci kira-kira ya. Dan hasil ditolak yang perbelanjaan bersamaan dengan untung ya. Kunci kira-kira pula adalah laporan mengenai aset, liability dan modal pada tarikh tertentu. Biasanya pada maknanya pada akhir tahun lah, year ended tahun berapa, bila-bila lah year ended tahun, contohnya biasanya 31 bulan Disember untuk setiap tahun. Tu kita tengok kunci kira-kira tu, iaitu kunci kira-kira pada tarikh 31 Disember tahun 2018 contohnya lah. That is why so, kunci kira-kira ni tarikh tertentu. Okay, dengan kunci kira-kira ini pelabur akan mengetahui yang pertama kekuatan syarikat, yang kedua iaitu pembuat perbandingan prestasi tahun lalu dengan tahun sekarang dan juga jumlah aset dan jumlah liability syarikat. Semua ini tercatat dalam kunci kira-kira. Aliran tunai. Okay. Aliran tunai adalah laporan mengenai jumlah wang tunai atau persamaan tunai yang masuk dan keluar dalam jangka masa tertentu. Kalau kata tadi kunci kira-kira bertarikh tertentu, tapi aliran tunai ini adalah untuk masa tertentu. Biasanya setahun. Kalau setahun tu maksudnya dia akan tengok aliran tunai untuk setahun daripada 1 Januari sampai 31 Disember. Tujuannya ya. Itu juga aliran tunai. Dengan melihat aliran tunai ini, para pelabur akan mengetahui sama ada syarikat tersebut ada dalam aliran tunai positif ataupun tunai negatif. Dan juga aliran tunai positif akan menunjukkan bahawa penambahan aset syarikat, keupayaan syarikat untuk membayar hutang, keupayaan syarikat membayar perbelanjaan dan juga lain-lain lagi. Itulah kepentingan aliran tunai. Ya. Ada banyak lagi ya, tapi ini yang paling penting sekali. Itu sahaja sedikit perkongsian dari saya. Kan? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada sebarang persoalan dan sebagainya. Kan? Mungkin dari masa akan datang saya kongsi yang lain pula. Ya. Tetapi hari ini hanya sedikit itu sahaja. Jadi kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan, bolehlah bertanya. Apa yang saya akan jawablah insya-Allah. Ya, silakan. Okey, jadi boleh tanya soalan di question box yang terdapat di skrin ya. So Tuan Haji, soalan yang pertama, broker mana yang tuan cadangkan bagi golongan yang baru nak masuk pasaran dengan capital kecil? Okey, terima kasih. Broker mana ya? Okey. Dia ada 30 broker di Malaysia. Dan 23-nya adalah broker-broker tempatan. Ya. Yang 7 lagi itu adalah broker foreign. Ya. Jadi tuan-tuan tak boleh buka broker foreign. Ya. Itu dia betul-betul. Jadi boleh pilih mana-mana broker lah. Nak pilih mana-mana broker pun boleh. Ada 23 broker, tuan-tuan nak buka semua pun boleh. Buka 23 akaun CDS pun boleh lah. Terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan lah. Ya. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak buka kata di Interpack, boleh tanya pun saya.
nak pergi ke RHB, boleh pergi ke RHB, nak pergi ke Maybank, boleh ke Maybank dan semua ada 20 semua sekali, ada 23 broker dan tuan-tuan boleh buka mana-mana sajalah. Ya. Terpulang kepada kita lah. Dan semula kecil atau besar, semua sama saja. Oh, okay. Ya. Ha, semua sama. Ya. Okay. Okay. Soalan yang seterusnya, kenapa pelabur kurang aktif dalam pasaran REITs dan ETF? Okay. Kenapa pelabur kurang aktif dalam REITs dan ETF? Sebenarnya ETF dan REITs ya, sangat aktif di luar negara. Ya. Di luar negara sangat aktif. Ya. Kalau kita tengok contohnya di Europe, ialah satu syarikat yang sangat besar, ya, ETF dan the REITs. Ya. Mungkin di Malaysia ini yang pertama adalah kurang pendedahan. Kurang pendedahan mengenai REITs dan ETF. Ya. And saya pun tak tahu pasal kenapa orang tak tumbuh, tapi saya rasa dengan kurang pendedahan, ya, kurang pendedahan, dan mereka tidak faham apa itu REITs dan juga apa itu ETF. Ya. Sebenarnya REITs dan ETF ini lebih kurang macam unit trust saja, sama je unit trust. Kalau kita beli unit trust dan sebagainya, lebih baik kita beli ETF ataupun REITs, ya. Nah, sebab ia lebih kurang saja, ya. Tak, dia sama je, cuma bezanya macam kalau REITs itu lebih kepada hartanah dan ETF itu lebih kepada saham-saham yang tertentu, ya. Dan ianya lebih terbuka. Lebih terbuka maksudnya ya, kita boleh jual dan beli lebih cepat dan juga value dia akan kita terus tahu berapa banyak value dia. Harga dia terus, ya, terus value. Market value dan juga manager's value ataupun kita panggil net asset value. Ya. Jadi saya sarankan mana tuan-tuan dan puan-puan yang ingin membeli ataupun ingin mendapat untuk yang mahu kepada risiko yang lebih rendah, boleh beli ETF dan juga boleh beli REITs. Ya, contoh kata kita nak beli KSCC contohnya. Ya. Saya nak beli hartanah di KSCC. Ya, tak mampu rasanya nak beli hartanah KSCC, ya. Tapi kita boleh memiliki sebahagian daripada KLCC dengan membeli KLCC REITs. Dan KLCC REITs ni pula 95% daripada keuntungan dia akan dikeluarkan sebagai dividen. Itu dividen polisi mereka. Jadi kata bolehlah kita beli KLCC, kan? KLCC ni saya punya. Dah sebagai REITs je, kan? Contohnya lah, walaupun REITs bukan sebenarnya bukan kepunyaan kita, ya. Tapi kita akan mendapat keuntungan apabila KCC membuat keuntungan. Nah, itulah kelebihan risk lah. Macam ETF pula, ETF ini adalah dipanggil satu bakul atau satu basket of shares. Basket of shares. Yang mana kalau kita nak beli, mungkin kita tak mampu. Contohnya kata macam 50 ETF Titan US contohnya. Yang ini adalah 50 syarikat yang tersenarai di Amerika Syarikat yang besar-besar. 50 syarikat. Kalau kita nak beli, tak mampu saya nak beli, kan? Yeah. Nah, jadi, daripada kita beli, pergi ke US, kita beli, kan? Kita boleh beli 50 US ETF title. ETF. Nah, jadi, kita memegang 50 syarikat di US, kan? Hanya dengan membeli ETF sahaja. Nah, itulah kelebihan ETF lah. Nah, jadi, mungkin sebenarnya soalan tadi, saya rasa mungkin kurang pendedahan. Mm-hmm. Kalau kita lebih pendedahan dan sebagainya, mungkin akan lebih ramai orang beli dah. Dan ianya cumanya ramai orang yang tidak begitu minat dengan ETF dan REITs ini kerana apa? Kerana agak slow sikitlah. Tapi dia slow kerana apa? Kerana ianya adalah risiko yang lebih rendah. Mm-hmm. Rendah risiko lah. Mereka kalau yang siapa yang suka dengan risiko yang lebih rendah, boleh beli ETF dan juga REITs. Okay. Dan soalan seterusnya, yeah. Sektor apa yang paling baik untuk melabur ketika dalam perang perdagangan antara US dan China? Okay. Itu satu soalan yang agak baik, ya. Soalan ini sekarang agak sukar itu untuk menjawab soalan itu secara terus, ya. Tetapi di antara perang ini ada beberapa sektor yang baru-baru ini yang agak terselah, kan? Sebabnya di antara apa berlakunya perang perdagangan dan yang kita baca dalam internet, kita baca dalam surat khabar mengenai bagaimana dengan Huawei, yang bermasalah dengan Huawei dan sebagainya. Kita melihat sektor teknologi naik melambung. Itu yang naik lah, yang sekarang naik sektor teknologi. Dan juga sektor-sektor yang tengah naik baru-baru ini adalah sektor
sektor pembinaan. Kerana dibinatkan sektor pembinaan di Malaysia ini tidak terlibat ataupun tidak terkena tempias di antara perdagangan atau di antara perperangan di antara US dan China. Ya. Mm. Nak katakan tak kena tempias, tak juga. Ya. Dia kena tempias kat sikit juga. Mm. Cumanya dia agak kurang sedikit kerana kebanyakan pembinaan atau syarikat pembinaan di Malaysia ini kebanyakannya ialah pembinaannya adalah lebih tertumpu kepada di Malaysia di sini. Mm. Jadi bukan di luar negara. Ya. Jadi yang tu dua sektor, mana sektor yang pertama adalah sektor teknologi dan yang kedua adalah sektor pembinaan, iaitu yang kita yang sekarang ini agak masih lagi agak rancak lah. Dari dua sektor itulah yang rancak. Yang lain pun boleh tahan jugalah. Nah, kan buat baru ni macam minggu lepas dan sebagainya, sektor minyak. Sektor minyak juga yang sektor oil and gas juga meningkat dan terus masih meningkat lagi lah. Oh. Oil and gas. Yeah. Okay, then soalan yang seterusnya, bagaimana dengan stock split? Adakah seperti bonus issue? Okay, baik. Stock split ni. Okay. Stock split ni, dia terminologi dia adalah berbeza. Eh. Berbeza maksudnya ada yang kita katakan sebenarnya ini adalah lebih kurang sama sahaja. Eh. Kalau yang US, dia tak ada bonus issue. Eh. Di US, dia panggil stock split ni. Eh. Tapi di Malaysia, bonus issue dan stock split pun berbeza. Di Malaysia, bonus issue adalah satu saham yang dikeluarkan oleh syarikat untuk menggunakan saham yang sedia ada, percuma. Dibeli percuma. Stock split di Malaysia selalunya adalah contohnya katakan saham tersebut nilai dia adalah, par value dia adalah RM1. Ya. Jadi dia kurangkan jadi 50 sen. Kalau dulu kita ada satu saham bernilai par value RM1 dan dijadikan dua saham par value 50 sen. Maknanya contohnya kita duit RM1 tukar jadi 50 sen 50 sen. Ha, lebih kurang macam tu je lah. Ha, jadi itu dipanggil stock split di Malaysia lah. Dari segi value masih sama. Cuma dari segi jumlah saham yang ada ianya lebih banyak. Itu saja perbezaan dia lah. Antara stock split dan juga dipanggil bonus issue. Okay. Soalan yang seterusnya, bayaran pada T2 sampai jam berapa boleh submit untuk bayaran? Okay. Penjelasan T2 adalah sehingga pukul 12:30 hari. Okay. Ya. Ha, jadi tuan-tuan kena buat penjelasan sampai 12:30 hari lah. Ha, selepas tu maknanya kalau selepas dia buka 2:30 tu biasa dah tak boleh. Dalam peraturan 12:30 hari. So jadi kalau dari Selasa, so Khamis sebelum pukul 12? Ya, sebelum pukul 12 kena buat pembayaran. Okay. Soalan yang seterusnya, kalau saya dapat syarikat share percuma, total ada 3,033 share. Dalam Maybank masa jual, boleh jual 30 lot, 3,000 sahaja. Nak tahu di mana saya dapat jual 3,033? Okay. Baik. Dalam Bursa Malaysia, kita menggunakan, kita panggil lot. Satu lot bersamaan dengan 100 unit. Jadi, setiap transaksi, tuan-tuan, mestilah dengan gandaan 100 unit. 100 unit, 100 unit. Maknanya kalau kata, kalau 100 unit itu, satu lot. Kalau 1,000 unit, bermaksud 10 lot. 30,000 unit bermaksud 30 lot. Okay. Dan kalau 30,033 ya, bermakna 33 ini kita panggil odd lot. Odd lot ataupun lot yang kita lot ganjil lah. Lot ganjil itu lot ganjil. Bolehkah kita jual lot ganjil ni? Jawapannya adalah boleh. Kita boleh juga jual lot ganjil. Tapi ada broker-broker tertentu, maknanya kita tak boleh jual lot ganjil ini dengan menggunakan apps kita. Kita kena menghubungi remiser untuk dia menjual lot ganjil. Ada syarikat yang boleh, ada syarikat yang tak boleh. Atau pulang. Mana? Soalannya, kalau soalan ditanya, boleh tak kita jual? Jawapannya boleh. Kita boleh jual di pasaran yang harga 33. Kebiasaannya, harganya adalah sedikit kurang daripada lot yang biasa. Ya, kalau mungkin, kalau mungkin contohnya, katakan harga sekarang mungkin harga RM2.50 contohnya. Tetapi kena lot ganjil ini,
harga dia mungkin RM2.40 sebagainya lah. Mm-hmm. Tapi jawapannya ialah boleh jual? Jawapannya ialah ya, boleh jual. Mm-hmm. Tak ada masalah. Satu pun boleh jual. Satu boleh jual lah. Tapi setengah tak boleh lah. Tak ada setengah orang, satu minimum. Satu minimum boleh jual. Tak ada masalah. Okay. Soalan yang seterusnya. Okay, ini soalan dalam bahasa Inggeris ya tuan. Yeah. For contra buying, if payment is not being made, the shares will be sold in buying price or market price? Okay, baik. Kalau contra ya tuan-tuan dan puan-puan ya, syarikat akan menjualnya pada harga market. Market price maknanya at any price. Mm. Itu kalau contra. Maknanya sekarang ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan pada T2 ataupun pada T yang pada contohnya kita beli hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Hari Khamis kita tak bayar. Mm-hmm. Kita tak bayarlah. Dia akan jual pada hari Jumaat, T3. T3 ini dia akan jual pada harga market. At any price of the market at that particular time. Maksudnya jual. Mm-hmm. Maknanya, maknanya jawapannya adalah syarikat akan menjual pada harga market. Okay. Yang ada. Okay. Dan seterusnya dalam bahasa Inggeris juga, Sapura Energy is one of great company, but why the share price is still low? Why the share price is still low? Mm. Oh. Yang tu saya tak jawab. Sebab kerana itu melibatkan analisa ya, melibatkan analisa dan sebagainya, dan saya tidak punya lesen untuk memberi analisa untuk syarikat tersebut ya. Mm-hmm. Untuk syarikat tersebut kerana banyak perkara yang menyebabkan syarikat tersebut tak naik ya. Mm-hmm. Mungkin dari segi hutang, dari segi kebolehan untuk syarikat itu menjana keuntungan dan juga banyak perkara lah. Mm-hmm. Perkara. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke bursa, website bursa marketplace, dan juga ada syarikat-syarikat broker ataupun investment house yang membuat analisa terhadap Sapura Energy. Hmm. Dan tuan-tuan boleh membaca di situ. Ada saran-saran tersebut dan disebut kenapa dan sebagainya. Hmm. Dia memberilah semua sekali itu ada di situ. Oh, okay. Dan itu adalah lebih tepat, dan mereka ini semua dah ada berlesen. Mereka ini adalah berlesen ataupun dipanggil investment advisor. Investment advisor yang boleh memberi semua saran-saran dan sebagainya. Mm-hmm. Yes. Sebab saya ini baru informasi sahaja ya, tak boleh memberi analisa. Yeah. Okay. Then yang seterusnya. Okay. Apa yang penting untuk kita tengok dalam fundamental analysis? Yang baik. Paling penting. Okay. Yang paling penting untuk kita melihat fundamental analysis adalah keupayaan syarikat membuat keuntungan. Mm-hmm. Itulah yang terpenting dalam fundamental analysis. Contohnya, katakan syarikat tersebut mendapat kontrak yang baru. Kontrak yang baru maknanya dia akan untung. Dengan mendapat kontrak yang baru, biasanya harga akan naik. Jadi, kalau kita sebut keboleh upayaan syarikat membuat keuntungan ini, dia bermacam-macam lah. Dan macam mana kita tahu? Kita tengok dari segi news, kita tengok dari segi dia punya suku tahun laporan suku tahunan dia, adakah dia untung, laporan tahunan dia, ya, di sini lah tempat nak tengok lah. Tapi kalau jawapan dia kita tanya, apakah nak tengok ialah keboleh upayaan syarikat tersebut menjana keuntungan. Itulah yang nak tengok dari segi fundamental punya news. Yes. Okay. Soalan yang seterusnya, apakah amount minimum untuk pelaburan dalam akaun permulaan? Akaun minima, ya. Ini kalau minima untuk kita melabur, ya. Sebenarnya banyak saham-saham syarikat sekarang ini adalah berharga rendah, berharga rendah. Dan sebenarnya kalau setakat even kalau RM100 pun kita boleh mula melabur. Untuk membuka akaun CDS account hanyalah RM10 sahaja. Ya, kita buka RM10 dan kita boleh mula melabur. Walaupun dengan RM100 pun kita boleh melabur untuk permulaan ya, untuk permulaan ya, untuk permulaan ya. Tapi kalau kita RM1 sukar untuk untung ya. Nah, jadi soalan dia kalau kata contohnya saya ada beberapa ribu yang kita sesuai untuk kita melabur ya. Kalau mungkin tahap yang terbaik adalah kalau kata di antara
5,000 pun sudah cukup. Mm-hmm. Kan? Tapi kalau ditanya, kalau kata minimum berapa? Minimum 100 pun boleh. Kan? Kalau sebab kerana apa? Kerana banyak harga saham-saham sekarang ni, seperti China lebih mahal. Mm-hmm. Ada saham yang harga 10 sen, mm-hmm. ada saham yang harga 5 sen pun ada, ada saham yang harga 20 sen dan sebagainya lah. Tetapi kalau saham yang bagus, maknanya harga akan lebih mahal lah. Begitulah. Itu jawapan dia. Okay. Okay, terima kasih. Okay, soalan yang seterusnya, adakah warren payuh syariah? Warren, adakah warren? Payuh. Patuh syariah. Oh, patuh syariah. Adakah warren patuh syariah? Ya? Hmm. Kalau dia ada dua jenis, ada tiga jenis warren. Satu, warren syarikat. Dan satu lagi adalah dipanggil call warren. Dan yang ketiga dipanggil put warren. Okay. Bezanya antara bezanya adalah warren ini perusahaan syarikat dia bermula dengan huruf W. Mm-hmm. WABC dan sebagainya tapi huruf W. Put warren dia bermula dengan huruf C. C. Call warren bermula dengan huruf H. Itu adalah tiga jenis warren. Untuk warren kalau dia punya parent company ataupun ibu dia mm-hmm. patuh syariah, dia juga adalah patuh syariah. Ha, tapi kalau C dan H tak patuh syariah. Oh, okey. Okey. Soalan yang seterusnya, adakah kita masih berhak bertanya soalan di AGM kalau kita hanya memiliki satu unit saham? Biasanya ada syarikat-syarikat yang tertentu, biasanya dia akan menghadkan ataupun minima sekurang-kurangnya 100 unit. Ya. Mm. Bila satu unit, satu seat, satu share je. Terlalu sedikit ya. Sekurang-kurangnya bila 100 unit. Jadi kalau kata orang tanya, banyak share tu ada, saya ada 100. Mm. Orang tahu kan 100,000, 1 juta kan. Mm. Satu unit pun boleh lah. Kan. Jadi ada bila 100 unit, sekurang-kurang 100 unit adalah bolehlah nak bertanya, tak ada masalah ya. Kalau walaupun dia minimum masih boleh bertanya. Ada syarikat-syarikat yang tidak boleh. Syarikat yang ya, satu unit dia mendapat satu. Terpulang kepada syarikat tersebut. Terpulang kepada syarikat dan polisi syarikat tersebut. Oh, ya. Okay. Tapi oleh bagaimanapun, walaupun satu saham, tuan-tuan dan puan masih lagi memegang saham. Okay. Soalan seterusnya, nak trading do tadi, macam mana fee berapa? Trading? Tadi DAO tadi. Oh tadi, oh trade DAO US ETF, US ETF. Dia harga dia adalah kalau lebih kurang 1.08 maknanya lebih kurang 4,000 lebih lah untuk 1,000 unit. Mm-hmm. 4,000 lebih lah, maknanya kalau kita 100 unit maknanya lebih kurang 4,000 lebih lah. 4,000 bergantung kepada nilai ataupun tukaran antara USD dan juga ringgit Malaysia. Okay, soalan seterusnya, bagaimana sesuatu saham boleh bertukar status dari syariah ke bukan syariah? Okay, baik. Syariah ataupun tidak syariah ditentukan oleh satu badan di Security Commission. Dan mereka ini akan mengeluarkan senarai pada bulan 4 dan pada bulan November. Maknanya setiap tahun dua kali. Dan dia ada beberapa kriteria yang nak menentukan sama ada syarikat tersebut patuh syariah ataupun tidak patuh syariah. Dan mereka akan membuat pada setiap syarikat. Dan apakah kriteria tersebut, tuan-tuan boleh pergi ke website Security Commission dan boleh tengok dia ada keluarkan satu panduan iaitu bagaimana syarikat tersebut patuh syariah ataupun tidak patuh syariah. Contohnya kata macam sebelum ini, Bursa Malaysia sendiri tidak patuh syariah. Tapi bulan 4 yang lalu, Bursa Malaysia sekarang ini adalah patuh syariah. Yang ini semua dibuat oleh lembaga pengurusan syariah di Security Commission. Okay. Saya buat. Okay, soalan seterusnya. Okay, berapa modal ideal untuk melabur dalam Bursa Malaysia yang ideal? Baik, sebagaimana saya katakan tadi bahawa kita boleh melabur RM1 pun boleh ya.
Tetapi yang idealnya adalah lebih kurang 5,000. Ya. Kenapa? Kerana setiap transaksi melibatkan kos. Ya, melibatkan kos. Ya. Jadi kalau katakan kita melabur terlalu kecil, kos itu tak sama. Ya. Contohnya katakan kita melabur kos mungkin RM40. Kalau kata kita melabur RM100, maknanya RM40 of RM100 ianya sangat mahal lah, sangat tinggi kan. Jadi dia akan sampai ke satu level atau sampai ke tahap yang mana ianya sampai ke tahap hampir-hampir minima. Maknanya 5,000 itu ianya sampai ke tahap yang hampir-hampir minima lah. Yang dah sampai tak ada signifikan lagi lah. Kerana kos untuk melabur di Bursa Malaysia adalah sangat murah ya. Di antara 0.1 sampai 0.6% sahaja ya. Sangat murah. Sangat rendah lah. Ya. Okey, soalan yang seterusnya. Bagaimana saya dapat tahu tarikh syarikat mengumumkan suku tahunan mereka? Okey, baik. Kebiasaannya adalah syarikat-syarikat tersebut ya, dia akan keluarkan dia punya result dia hampir sama setiap tahun. Tetapi mungkin tarikhnya akan lari sedikit-sedikit lah. Contohnya katakan macam contoh telekom. Telekom untuk suku yang pertama dia tahun berakhir atau bukan tahun berakhir, suku itu tersebut berakhir pada 31 bulan Mac. Jadi dia ada selama 2 bulan untuk mengeluarkan dia punya laporan tersebut. Ya. Jadi biasanya dia akan keluarkan mungkin beberapa hari sebelum tarikh akhir ataupun pertarikh akhir lah. Jadi kita boleh agak lah. Maknanya dia akan keluarkan kalau kita tengah tu lemaj, bermakna dia akan keluarkan laporan dia antara sebulan sampai ke bulan Mei. Begitu. Kan? Dia tidak ada, jarang ada syarikat tertentu, ada juga syarikat tertentu yang secara konsisten. Ya, tetapi banyakkan syarikatnya dia tidak konsisten. Mungkin mungkin ada awal sedikit, mungkin ada lewat sedikit, tetapi tidak lebih daripada 2 bulan. Ya, mungkin kata ada 25 bulan ke 26 bulan gitulah. Tapi tak lebih 2 bulan nanti tak ada masalah. Dia kena denda ni sama Malaysia pula. Okey. Soalan seterusnya, apakah strategi yang Tuan Haji sarankan untuk pelabur baru? Okey, strategi. Dalam Bursa Malaysia ini kita ada banyak pilihan ya. Kita ada banyak pilihan. Kita boleh jadi pelabur jangka panjang, kita boleh jadi pelabur jangka pendek, jangka sederhana dan sebagainya. Ya. Jadi untuk pelabur baru, yang saya sarankan adalah kita melabur di dalam saham-saham yang kukuh. Ya. Kukuh yang mana tuan-tuan dan puan-puan faham dan kenal syarikat ini. Ya. Contoh, semua orang kenal, kan? Semua orang minum Milo. Cik Sumita minum Milo? Ya. Minum Milo. Apa syarikat yang keluarkan Milo? Nestle. Nestle. Kita beli syarikat Nestle. Cik Sumita naik kereta bang? Sorry? Naik kereta bang? Ya, naik fly. Kan? Ya. Kalau dia kan fly, ni apa? Air Asia. Beli Air Asia. Ya. Jadi satu benda yang kita tahu dan kita mudah. Mudah untuk kita melabur lah. Untuk kita melabur. Dan kita faham. Misalnya. Contohnya katakan, kita hari tiap-tiap bulan kita bayar bil elektrik. Kita boleh beli tenaga nasional. Ya. Tiap-tiap bulan pakai handphone. Kita boleh beli Nexis. Kita boleh beli Aziata. Kita boleh beli DG. Kan? Jadi ini pada mula-mulanya kita beli benda-benda yang kita faham dahulu. Kan? Jadi kita tahu yang ni apa dia. Bisnes dia apa? Apa bisnes dia? Orang tanya apa bisnes? DG buat bisnes apa? Telekom. Semua orang tahu. Kan? Dia kata DG buat bisnes apa? Kontraktor pun. Jadi kita tahu, kita faham. Jadi kita faham ni, itulah proses pembelajaran yang mudah untuk kita belajar. Lepas tu barulah kita lebih canggih lebih dan sebagainya. Jadi untuk baru ni, kita melabur di dalam kaunter-kaunter yang kita faham. Dan kalau boleh, cari kaunter-kaunter yang membayar dividen. Jadi sekurang-kurangnya kalau kata harga tak naik, kita akan dapat dividen. Banyak informasi-informasi ini ada di Bursa Marketplace. Ada untuk pelabur baru, pelabur intermediate, pelabur advance pun ada. Jadi banyak kata banyak ada video ada artikel-artikel macam mana yang kita belajar bagaimana nak kita melabur pelabur baru, apakah yang perlu kita buat dan sebagainya di situ. Itu saya sarankan, pergi ke Bursa Marketplace, sudah banyak benda yang kita belajar di situ lah. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya kepada Remizer tuan-tuan dan puan-puan. Kerana Remizer ini
tugasnya adalah untuk menolong tuan-tuan dan puan-puan untuk melabur. Dan kena tanya kat dia, insyaAllah dia akan jawab lah. Okay, so soalan yang seterusnya, tadi tuan dah explain tapi I think orang ni dia tak dengar tadi. So bagaimana untuk mendaftar sebagai pelabur? Okay, baik. Untuk menjadi pelabur, ya, yang pertama sekali ialah kena buka akaun. Ada tiga jenis, ada tiga akaun lah. Sebenarnya satu je tapi dia bertiga ya. Yang pertama adalah CDS account. CDS account ni kena bayar RM10. Kita bayar kepada broker dan broker akan bayar kepada perusahaan Malaysia lah. Mana kita RM10. Yang kedua kita panggil trading account. Yang ketiga adalah online account. Maksudnya trading account ini kita online, CDS ini untuk kita gunakan apps untuk kita beli saham lah. Kita beli saham guna apps atau kita guna platform, kita boleh terus. Kalau kita tak ada online ni, mana kita kena call Remizer untuk membuat transaksi. Ya. CDS account adalah untuk tempat di mana saham-saham kita akan disimpan. Kalau macam contohnya, katakan kita ada saving account, dulu ada buku kan, kita ada buku kan, sekarang kita ada internet je ya. Kita kat situ banyak-banyak duit kita ada dan sebagainya. Dalam CDS account, apa ditunjuk dalam CDS account adalah banyak-banyak saham yang kita ada. Kita beli saham, kita tak dapat saham tu ya. Kita akan tengok benda itu di dalam CDS account. Kalau tuan-tuan beli kata 10,000 tenaga nasional tu ya. Tengok dalam CDS account ada tulis 10,000 tenaga nasional. Gitu. Jadi untuk menjadi yang langkah yang pertama ialah buka akaun dulu. Dah buka akaun baru dah boleh beli. Kalau kita nak beli tak ada buka akaun, tak boleh beli. Kita kena buka akaun dulu. Selepas buka akaun dan boleh consult Remizers tuan-tuan dan puan-puan untuk langkah seterusnya lah. Okay. Yes. Soalan yang seterusnya, IPO review paling integriti dari sumber mana? IPO paling integriti. IPO review yang paling. Oh, IPO review. Okay. Dari segi review, tapi kebanyakan IPO sebenarnya tak banyak review yang ada, hanya beberapa syarikat sahaja yang mereview IPO kerana IPO ni belum listed. Ia belum listed, maksud belum listed atau belum disenaraikan, ianya tidak terdapat di dalam perusahaan Malaysia. Jadi ianya masih di luar lagi lah. Yes, dan kebiasaannya review ataupun analisa ini hanya dibuat selepas ianya disenaraikan lah. Dan boleh dikatakan semua review adalah bagus. Kenapa? Kerana yang membuat review ini adalah orang-orang yang berlesen oleh Security Commission. Jadi mereka bertanggungjawab dengan apa yang ditulis itu. Bukannya kata orang-orang biasa lah. Saya tak boleh, ya, puas kita orang tak boleh, kita tak buat review . Yang review ni semua yang berlesen saja yang boleh buat review semua. Jadi boleh saya katakan, saya rakamkan bahawa review ini semua adalah bagus. Perbezaannya cuma kita pula kena baca lah. Kerana lain orang, lain pendapat dia lah. Pendapat dia lah, pendapat para profesional. Yes. Okay. Soalan yang seterusnya, adakah REITs dan ETF boleh dibeli melalui akaun CDS? Ya. Yeah. Boleh. Boleh. Ya. Yeah. Okay. Tuan, bolehkah saya melabur dalam pasaran modal menggunakan akaun KWSP? Baik. Melapor ke pasaran modal menggunakan wang KWSP ya. Ianya boleh dibuat tetapi melalui asset managers ataupun pengurus dana. Ya, maknanya secara terus tak boleh. Maknanya kalau kita pergi ke ETF ataupun KWSP kata saya nak keluar duit, nak beli saham, itu tak boleh. Tapi boleh dibuat dengan pengurus dana. Ada pengurus dana tertentu yang diberi lesen ataupun diberi kebenaran oleh KWSP yang boleh dia beli saham dengan menggunakan wang KWSP daripada akaun satu. Nah, yang tu tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat di dalam website KWSP manakah pengurus-pengurus dana yang dibenarkan untuk melabur duit tuan-tuan yang boleh kita dia mulakan dengan tuan daripada akaun satu itu untuk melabur di dalam Bursa Malaysia. Seterusnya tak boleh. Oh, okey. Okey, soalan seterusnya. Katakanlah jika saya mengambil keputusan untuk menjual saham saya,
Adakah harga itu tertakluk pada harga jualan tersenarai atau saya masih boleh membuat bidding? Baik. Okay. Proses menjual dan proses membeli. Sebagai pemegang saham, tuan-tuan berhak untuk menjual dengan harga apa saja. Ya. Nak jual harga berapa pun terpulang. Itu adalah pilihan kita. Ya. Tetapi persoalannya adalah boleh atau tidak saya jual saham tersebut. Untuk menjual ataupun terjualnya saham tersebut, mestilah ada buyer, ada pembeli. Jadi, secara mudahnya kita menjawab, untuk menjualnya, ia mesti jual dengan harga semasa ataupun kita panggil harga market. Jadi, kalau katanya boleh tak, contoh, contohnya ni. Harga sekarang katakan RM2.10 lah. Katakan harga RM2.10. Saya tak nak jual RM2.10. Saya nak jual RM2.15. Boleh? Tunggu lah. Sampai naik RM2.15, buku kita jual. Nah, itu maksud dia kan. Tapi kalau kata tak nak tunggu, tak nak, saya tak tunggu. Saya nak jual juga sekarang juga. Kena jual RM2.10. Begitu. Kan? Bukan seperti saya nak jual, mesti jual tidak semestinya begitulah. Jadi kita boleh buat pilihan. Ataupun jadi, kalau nak terjual, mesti jual harga sekarang. Okay. Itu maksud dia. Okay. Adakah kita boleh beli emas atau perak melalui bursa? Okey. Beli emas boleh di bursa. Perak tak boleh. Perak belum lagi. Beli emas. Tetapi bukan emas fizikal. Bukan emas fizikal. Iaitu dipanggil pasaran derivatif emas. Ada tersenarai di Bursa Malaysia. Pasaran derivatif emas tersenarai di Bursa Malaysia lah. Maksudnya kita nak beli emas. Boleh beli kan? Tapi ini bukan fizikal dah. Nak beli emas tongkol kata 1 gram pun tak ada di situ, tak ada Malaysia. Tapi senarai adalah derivatif emas ada di Bursa Malaysia. Senarai. Yes. Okey, apakah pengaruh yang boleh mempengaruhi naik turun saham? Okey. Soalan yang bagusnya. Sebenarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran yang akan menyebabkan harga akan naik dan juga harga akan turun. Ya. Tetapi yang paling penting iaitu kebolehupayaan syarikat tersebut membuat keuntungan, itulah yang akan menyebabkan harga saham tersebut naik dan turun. Ya. Jadi apakah faktor-faktor yang menyebabkan kebolehupayaan saham itu membuat keuntungan atau kerugian? Itu banyak faktor lain. Faktor politik. Contohnya kata sekarang ni perang perdagangan di antara Amerika dan US contohnya kan. Jadi saham-saham di Malaysia turun. Tapi saham-saham US naik. Dow Jones dah sampai 27,000. S&P 500 dah hit 3,000. All time high. Yang tertinggi dalam sejarah. Kan? Yang kita turun lagi. Kan? Ada pasaran China pun ada yang turun juga kan. Jadi ini adalah politik. Politik akan menyebabkan, akan memberi pengaruh kepada pasaran naik dan turun politik. Yang kedua, dari segi faktor ekonomi. Faktor ekonomi maksudnya kita punya GDP ataupun kita punya perkembangan ekonomi juga akan mempengaruhi faktor-faktor, akan mempengaruhi juga harga-harga saham, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor industri. Kalau tahun-tahun sebelum ini, iaitu kalau kita melihat pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 10 sebenarnya, sektor minyak, sektor oil and gas berkembang pada harga minyak dahsyat, harga minyak tinggi waktu itu. Tapi lepas itu, minyak turun. Itu adalah faktor industri. Yang keempat adalah faktor syarikat. Faktor syarikat ini berkemungkinan dari segi dia punya pengurusan, dia punya kekuatan keuangan dia dan sebagainya lah. Jadi ini adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi dan menyebabkan harga itu turun ataupun naik. Okay. Soalan seterusnya, antara keempat-empat jenis ETF, ETBS, REITs dan security, yang manakah sesuai untuk pelabur baru? Okay. Pelabur baru ya. Kalau pelabur baru yang bergantung kepada tahap keupayaan risiko ataupun risiko tolerance, risk kita, risk kita. Kalau kita ni
yang tak nak ambil risiko. Jadi kita melabur dalam ETF dan juga REITs. Ini adalah risiko yang rendah. Tetapi kalau kita mampu untuk mengambil sedikit risiko, yang terbaik adalah saham. Kerana saham ini dia lebih cepat naik. Walaupun cepat naik, dia juga cepat juga turun. Tetapi kebanyakan saham adalah dia lebih cenderung kepada kenaikan daripada turun. Kerana kita boleh beli, kita boleh pilih. Boleh pilih, kita bukan tak pilih. Kita boleh pilih saham apa yang bagus dan kita boleh pilih dan dia akan naik. Jadi ianya bergantung kepada risk tolerance kita ataupun keupayaan kita untuk menghadapi risiko lah. Contohnya kalau kata orang dah lama, kan, mungkin dah berumur 50 tahun ke atas, mungkin risk dan ETF lebih sesuai. Tapi kalau orang tu mungkin hanya berumur 25 tahun atau 30 tahun, mungkin saham lebih sesuai. Kenapa? Kerana dia mesti jangka masa yang panjang. Nah, jadi itu bergantung kepada risk tolerance. Bukan dan ialah kalau risk tolerance lebih tinggi, saham lebih baiklah. Lebih cepat dan sebagainya. Okey. Soalan yang seterusnya, bagaimana saya hendak tahu sama ada sesuatu harga saham itu mahal atau murah? Okay, mahal atau murah. Dia berbeza ya, tuan-tuan dan puan-puan. Antara mahal dan murah, rendah dan tinggi. Dia berbeza ya, antara mahal dan murah, rendah dan tinggi ya. Jadi kita menggunakan ada beberapa kita panggil kayu ukur ya, beberapa kayu ukur untuk kita gunakan untuk kita mengukur sama ada saham tersebut mahal ataupun murah ya. Harga ialah tinggi atau rendah ya. Mungkin harga kita kata harga apa, harga Nestle apa harga, 100 lebih, 150 lebih ya. Oh, tu tinggi ya. Harga dia adalah harga yang mahal. Harga tinggi lah. Tapi dia tak sepertinya mahal ya. Dan juga mungkin harga saham tersebut mungkin harga 50 sen atau RM1 saja. Kan? Harga dia rendah tapi tak sepertinya murah ya. Jadi mahal dan murah ni biasanya kita gunakan atau kita gunakan kita panggil PE ratio. PE ya. Price earning. Price earning maksudnya harga dibahagikan dengan keuntungan syarikat. Jadi syarikat itu besar ataupun kecil sama juga. Masih sama kerana setiap harga dia benda yang sama juga. Kita ukur benda yang sama. Harga dia dan kita bahagikan dengan earnings dia. Price earning. Kita panggil price earning ratio. Dia dengan ratio ni kita bagi, kita dapat nombor. Nombor inilah yang menentukan sama ada ianya mahal atau murah. Contoh. Sekarang ini market PE lebih kurang 16. 16 market PE. Untuk market maknanya keseluruhan market pasaran lebih kurang 16 sebab 16 dia akan berubah sikit, dia naik turun-turun sebagainya. Ya. Jadi kita ambil satu syarikat contohnya. Syarikat ABC contohnya. Ya. ABC. Berapa PE dia? Kalau kata PE dia lebih daripada 16, bermakna dia mahal. Kalau PE dia rendah, bermakna ianya adalah murah. Ya. Dia mahal murah tu dia mana? Maknanya mahal lebih daripada market dan kalau murah daripada market. Dan kebiasaannya apa yang kita buat adalah kita bandingkan PE tersebut dengan sektor yang sama. Contohnya katakan sektor komunikasi contohnya. Ada Maxis, ada Axiata, ada Digi. Ya. Manakah PE yang lebih rendah? Yang PE lebih rendah itu adalah lebih murah berbanding dengan yang lain. Bukan harga. Yang PE itu mana itu menjadi dia. Harga itu rendah ataupun tinggi. Okay. Soalan yang seterusnya. Bagaimana untuk mengira intrinsic value syarikat? Intrinsic value? Okay, baik. Ianya agak bersubjektif. Intrinsic value ni bersubjektif. Bersubjektif dari segi kalau ditanya kepada lain analis, lain cara ataupun lain dia punya valuation ya. Dan untuk memahaminya, kan, saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan pergi ke website Bursa Marketplace dan buat comparison ataupun buat perbandingan ya. Contohnya katakan pada 31 hari bulan Jun ya, satu bulan Jun atau pada bulan Mei tu, Mei atau kita lihat bulan Jun lah, bulan Jun kata ada syarikat-syarikat yang mengeluarkan dia punya
result dia. Ya. Dan akan ada beberapa analisa yang akan membuat analisa untuk syarikat-syarikat tersebut. Ada yang akan bagi buy call, ada yang akan bagi sell call, ada yang bagi hold. Ya. Ha, jadi soalannya, satu syarikat mengeluarkan benda yang sama, kenapa ada tiga berbeza? Kenapa? Semua ini memberi ataupun menunjukkan intrinsic value yang berbeza. Kenapa? Kerana kita adalah, kalau syarikat tersebut bawah intrinsic value, bermakna ianya murah. Lebih intrinsic value, bermakna ianya adalah mahal. Maksudnya kalau lebih intrinsic value, kita jual, kurang sekali kita belilah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke website ini, tuan-tuan boleh buat comparison dan boleh membaca bagaimanakah dia mendapat intrinsic value tersebut. Dan banyak ada kat situ. Semua itu dan semuanya adalah percuma sahaja. Yang paling penting, tuan-tuan kena baca je. Kena rajin baca. Kena rajin baca, yes. Betul. Ini adalah ilmu. Ya. Jadi ilmu ni sangat penting. Ya. Sangat penting dan juga ianya sangat berguna untuk kita. Ya. Sangat berguna untuk kita. Selain daripada kita boleh membuat analisa saham, dan juga kita juga boleh menggunakan ilmu ini untuk kita buat analisa untuk benda yang lain juga. Untuk syarikat-syarikat lain dan sebagainya, pun kita boleh guna analisa yang sama. Yang ini sangat berguna untuk kita lah. Tak rugi tuan-tuan, tak rugi. Jangan risau. Yeah. Okay, soalan yang seterusnya. Untuk menganalisa menggunakan laporan kewangan, berapa tahun laporan kewangan perlu dianalisa? Itu juga adalah agak subjektif. Agak subjektif maksudnya, ada setengah syarikat tu mungkin dia digestive period ataupun dia memerlukan jangka masa yang lebih panjang, lebih panjang untuk ia kita lihat. Tetapi biasanya apa yang kita lihat, apa yang kita buat, apa yang kita lihat ialah untuk sekurang-kurangnya lebih kurang 2 tahun. Itu dalam menekan kenapa kita nak compare antara tahun ini dan tahun lepas. Ada perubahan tak? Ada tahun lepas. Itu sekurang-kurangnya lah. Tapi kebiasaan je lah. Biasanya macam dulu kalau saya buat analisa dulu lah, saya akan tengok 5 tahun. 5 tahun. Manakah progres dia untuk 5 tahun. Kan? Ada juga syarikat yang kita boleh tengok sampai 10 tahun. Ya? Dan kita boleh lihat dia terus berkembang lah. Kan? So, jadi yang paling penting sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan lebih baik, lebih panjang, dah lebih baik lah. Manakah kita boleh nampak secara keseluruhan perkembangan syarikat tersebut. Okay. So, soalan yang seterusnya dan soalan yang terakhir. Adakah penting untuk melihat PE ratio atau EPS? Ya, baik. Kalau kita menggunakan, kita buat analisa untuk syarikat, ya. PE ratio dan EPS hanyalah sebahagian sahaja. Sebenarnya banyak benda lagi yang perlu lihat, ya. Bukan dua benda ni sahaja. Tetapi yang paling mudah untuk kita melihat adalah dua benda ni. Iaitu PE ratio dan earnings per share ataupun EPS. Jadi ianya satu kayu ukur yang mudah untuk kita tengok dan mudah untuk kita buat perbandingan. Yang ini adalah kita panggil first level. Lepas tu boleh kita tengok yang lain-lain lagi lah. Kita tengok dia cash flow. Adakah keuntungan syarikat ni daripada mana? Keuntungan syarikat ni daripada jual aset ke? Ataupun daripada operasi ke dan sebagainya. Banyaklah benda lain lah. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk menjadi seorang jurnalis bukan mudah. Ya. Agak sukar dia, banyak benda yang kita tahu. Ya. Kita kena banyak membaca dan macam-macam yang kita tahu. Ya. Jadi yang paling mudah sebenarnya adalah kita baca laporan-laporan yang dibuat orang blessing. Ya. Yang ada di Bursa Marketplace. Jadi kita tak payah banyak kerja. Banyak benda yang kita boleh selamatkan dari kita, maknanya benda yang kita boleh save time kita, kan, dengan membaca dia. Dan bila tuan-tuan baca laporan-laporan ini, selepas tuan selalu baca semua, dan tuan akan boleh faham bagaimana nak buat analisa ni. Kerana semua itu akan dibuat analisa yang boleh save. Dan mereka ini memang tugas dia kerja buat benda tu. Kan, kita bukan tugas kita buat kita je. Itu kan, kadang-kadang kita pun tengok tak faham. Ya? Yeah. Jadi bila kita baca benda ni, dan kita boleh faham dan kita boleh dapat summary dia semua. Dengan ini, benda-benda seperti inilah yang itulah gunanya
kenapa Bursa Malaysia membuat satu apps ataupun satu platform, Bursa Marketplace. Tujuannya apa? Adalah untuk memberi pendidikan kepada para pelabur. Kan? Jadi kalau kata para pelabur tak ambil peluang ni, rugilah. Kan? Dia dah spend duit banyak untuk buat app dan juga platform ini. Dan eloklah kita manfaatkan semua tu. Dan mereka ni semua berlesen, bukannya orang-orang yang orang biasa-biasa lah. Jadi saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan download apps Bursa Marketplace, dan banyak informasi-informasi di situ yang tuan-tuan boleh dapat lah. Kan? Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Haji Zainal. Okay, dengan ini kita akan mengakhiri webinar hari ini. Tapi sebelum itu, ini adalah topik untuk webinar yang seterusnya. So, di bulan Ogos. So, topik dia adalah Dividend Year Masterclass, dan kalau anda hendak register untuk webinar ini, link dia dah terdapat dalam chat box untuk semua orang. Okay, so dengan ini, terima kasih sekali lagi Tuan Haji Zainal untuk pembelajaran yang sangat bagus hari ini. And terima kasih para peserta untuk sudi menghadiri kita untuk webinar hari ini. Okay, so berikutnya adalah kontak Tuan Haji Zainal. So, jika ada nak kontak Tuan Haji Zainal untuk tanya apa-apa soalan lagi atau seterusnya, boleh kontak dengan Tuan Haji Zainal. Ya, terima kasih kepada Cik Sumika, dan juga terima kasih kepada semua-semua peserta webinar hari ini. Dan insyaAllah kita akan, kalau ada rezeki, ada masa, kita akan berjumpa lagi di webinar yang seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.